Ada yang jomblo gak? Tidak. Maaf ya. Aku jomblo. Parah banget. Gue mention ya. Bercanda. Smiling while you're cursing, I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy. Oh guys, welcome back to my channel bersama gue di sini. Hari ini kita mau bikin konten. Gue mau bikin konten mukbang bersama orang yang sama di konten gue sebelumnya, ada Dina, Kimi, sama Cole lagi. Hari ini ada Bonbon. Sama ada Bonbon. Mau langsung enggak? Oke. Okay. Oh iya, ayamnya lupa. Nih gua mau kasih lihat ayamnya dulu. Ada kayak 7 x 3 21 pieces berarti. Ya masih ayam, kentang sama sausnya. Hah? Terus kita mau panasin dulu. Goblok pot lu. Kita mau panasin mozzarella dulu, jadi kayak mukbang-mukbang di YouTube yang ada mozzarella gitu deh pokoknya. Jadi ada dipnya. Apa sih? Ada apa? Ada dip. Dip sauce. Gaya banget ya. Jadi first-nya gak sih? Harusnya dipotong-potongin dulu masih. Okay. Jadi ini mozzarellanya udah dicairin gini loh guys. Kita tinggal ambil buat sambil makan pakai ayam. Okay guys, jadi kita judulnya sih mukbang ya kan. Cuma nanti kalau nggak habis ada maba kayak gini. Jadi kita sekarang kita bikin kontennya di rumah Kimi. Jauh lebih estetik ya. Jauh lebih estetik ya, kita lihat dari piring-piringnya. Gelasnya nih, lo lihat nih piringnya. Apa diganti piring kentang demi sama tempat tau gak sih? Nah, udah lah. Terus udah dong, mulai makan. Gimana sih kalau mukbang mulai? Gak tau. Makan aja. Kita belum makan sehari ya. Ya, biar karena kita mau mukbang. Gimana ya? Bonbon kincep mulu, Bonbon. Iya. Ibu lu cocok jadi mbak-mbak yang itu, apa tuh namanya restorannya? Yang diwoju. Iya, iya, wuju. Terus gimana makannya? Coba lu gigit dulu satu gigitan. Cepet di zoom apa novel? Jadi mau ngakak tuh gak sih dia? Gue mau coba. Oke guys, jadi kita mau jawabin Q&A yang udah kita taruh di Instagram kita masing-masing. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk akal kan? Yang masuk akal, sumpah. Kalau nggak dijawab ya berarti. Kalau nggak dijawab ya berarti tau lah. Siapa yang bawa ya? Udah berapa lama temenan? Baru berapa lama? Gue paling baru. Iya. Gue kayak baru sebulan anjir. Iya. Paling sebulan lebih nggak sih? Iya. Ya udah lama Kimi sama Dina ya? Kimi sama Dina udah berapa lama? Gue juga dari kemarin baru. Udah jago ya sekarang ya. Cole. Aku. Kayaknya kita kenal juga Juli, Agustus gak sih? Itu kan kayak baru awal Valorant gak sih? Kenapaan gara-gara Valorant juga. Tapi waktu itu Cole lagi di Aussie, jadi kita gak pernah ketemu waktu itu. Kabar itu pun Cole-nya pingnya 100. Iya, sedih. Kasian gue sama Cole. Deep. Next question. Terakhir nangis. Gue kayak seminggu lalu dah nangis gara-gara apa tuh? Adalah pokoknya kayak seminggu lalu gitu. Lu kapan terakhir nangis, Kim? Gue gak tau. Gak apa-apa 3 hari lalu ya? 3 hari, 2 hari yang lalu keyboard gue ke depan dulu, gue nangis kan ini. Dina? Dengan gue kesel banget sama Sheldon, gue sampe nangis aja saking keselnya sama dia. Sumpah, nah, iya gak ngomong. Shout out to MC Slasher. Bacot doang, gak bacotin gue doang. Bacot mulu. Lagi PMS, lagi premature syndrome kan. Jadi gue tuh emotional emang. Cole. Jumat minggu lalu. Dina liat.
lagi main sama lagi main anjir itu. Oh, saya nangis pas main ya? Iya. Lo tau? Kalo gak salah terus lagi main yang kesel itu gak sih? Gak ada, gue gak ada. Ada Abil, Kimi, sama Dina. Lagi main Xbox. Iya. Oke. Terus udah gitu, ada yang jomblo gak? Tidak. Maaf ya. Aku jomblo. Parah banget, gue mention ya. Yang bercanda. Para tim. Nanti yang nanya langsung gak mau nonton lagi nih videonya. Jat banget, udah keluar langsung. Langsung keluar, langsung dikeluarkan nih. Terus, Valorant or CSGO? Valorant gue gak bisa main CSGO. Gak tau sih. Gue tuh kalau main AWP ya pasti tuh pilih CSGO lah. Dina so imut gak? Iya. Iya. Gak lagi, kapan gue so imut dong? Iya. Gue sok imut cuma pas sama Kevin. Iya, sama Kevin gila gitu. Sama Kevin gue denger dia ngomong kayak beda banget ya. Misalnya kita lagi Discord nih berempat, terus Kevin masuk nih, dia lagi marah-marah, tiba-tiba Kevin masuk, baby udah gitu gak langsung dijawab sama Kevin aja. Iya, Kevin sih. Hah? Apa? Apakah ada tujuan ke pro player? Ada kalau jago, tapi cukup. Kalau bisa. Betul. Kalau bisa mah mau marah-marahnya ke bantai. Nangis. Oke, terus siapa yang makannya paling banyak? Colek. Gua gitu? Colek, sumpah. Ingat gak sih kita makan ciri-ciri dia makan banyak banget? Dia makannya banyak, cuman jarang. Ya. Kalo gua makan dikit cuman sering. Kayak nyemil-nyemil. Gua nyemil terus. Cuman cepet kenyang. Berarti definisinya makan paling banyak adalah? Sedih banget Colek, mukanya kenapa sih Col? Apa sih? Perhatiin deh, muka Colnya sama kelinci snowball tuh mirip banget loh. Tau kelinci snowball gak? Nanti gue ditaruh ya. Sini, kelinci snowball. Betul, lucu banget kok. Iya, cinta lagi banget. Mau ikut turnamen Valorant? Episode? Ntar kita ikut. Ya khusus cewek. Kalau khusus cowok belum sanggup. Kenapa pacar orang pada cakep-cakep? Soalnya bukan pacar kamu. Iya. Kalau pacar kamu pasti kamu lihat biasa aja sekarangnya enggak. Ya tuh. Cowok-cowok kita sebelum iya. Biasa aja, biasa kayak aja. Gitu. Udah ya biasa aja. Terus sering mabok gak? Enggak lah, gua paling enggak. Enggak sering tapi pernah. Bukan paling anak pak, bukan anak yang sok alim gitu enggak. Tapi enggak sering. Tapi pernah. Tapi enggak sering. Kayak iya. Gua sumpahin lu ya, semuanya sekali lagi. Gua ketiga. How do you meet these girls? Gua ya berarti ya. Berarti kalau you, how do you meet these girls? Berarti gua dong. Gua ketemu. Weh, ceritain. Pertama kali kenal Bella duluan dah. Terus diajak ke GW ya. Terus ya udah, gua kayak udah coba duluan. Jual mahal. Gak mau mahal banget. Enggak juga anjir kayak. Soalnya kayak takutnya kayak nyolot gitu kan. Kayak cewek-cewek papan atas. Buset. Ya. Itu kan. Ternyata pas kenal sama ya. Kayak gue. Terus siapa yang paling kalmi? Abis 5 detik kita nunjuk orangnya. 1 2 3 4 Nih. Bisa gue sih, udah gue ikut. Gue semua jujur aja, gue kaget tau loh. Kan ngomongnya telat mikir ya. Dia tuh pinter. Cuman kalau ada lemotnya ya. Kalau dalam game ya. Kalau real life cole dong. Iya. Kalau game memang gua sih. Kalau real life cole sih. Kenalin dong sama yang baju hitam. Kalian bisa langsung aja ke channel YouTube Excurate deh. Bukan ke channel gua. Guys, ke channel gua guys. Miss good. Oh iya, gua belum baca gini nih. Pertemuan pertama kali gimana? Awkward gak? Enggak sih ya. Di rumah Dina. Nama kali kapan ya? Nama gua di rumah Dina. Sepedaan. Sepeda ya. Nama gua tuh sepedaan. Terus make. Tapi sebelum itu udah ngomong di Discord dulu enggak sih? Udah. Iya, jadi pas di Discord tuh yang kayak oh ya udah kita cocok temenan ternyata ya. Gak yang kayak satu frekuensi. Iya, satu frekuensi gitu. Kalau enggak nyaman.
pasti nggak cabut ban. Iya. Itu pertama kali pergi sepedaan gitu di pik. Ada yang nanya nih. Apa? Si Igra. Dari kalian bertiga suaranya kan kayak bertiga. Nggak tahu dah. Berempat deh. Suaranya kan kayak bocil semua. Yang paling bocil suaranya siapa? Kami nggak itu sih kalau bocil memang belum lah. Kimi lah. Kimi sih. Sebenarnya kita suara aslinya kayak gini gak sih? Kayak emang gak bocil tapi di Instagram, di Instagram, di Discord sosial media yang ngikutin gitu sih. Sama Kevin doang. Iya gak sih? Kita ngomongin biasa aja tau sebenarnya. Cuma kita suka kayak sosok imut aja di Discord. Kayak gue deh. Kalau bacain komen ya, ya mungkin kadang tapi gak semuanya gue baca kayak. Cuman nih orang dia gue kaget anjir dia datang dia bawa Kim. Bersih sih gigi lu anjir lagi makan ayam. Kesel banget gua. Emang maklumin emang begini yang ngetik. Emang bagus. Apalagi ya kenalin satu-satu. Gua nganggul aja channel gua masa gak kenal. Parah banget. Siapa tau baru dateng meng. Oh iya gua Baby Safira yang punya channel kebetulan. Ini Kimi. Apa namanya gitu? Paling muda di sini. Kimberzao. Kimberzao. Dari sini. Boleh. In game nickname-nya Kimie. Kimie. Bahasanya gimana sih? Eh, enggak lah, Kimie. Kimie ya. Kemarin Kimie. Waktu caster FSL baca nama gua Kimie. 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 Terus selanjutnya perkenalkanlah diri sendiri ya. Miss Pudina. Halo. Nama lu asli lu apa? Namanya siapa? Dina. Dina namanya. Makanya nama lu Suput. Terus? Aku Nicole. In game-nya Eira. Namanya? Terus YouTube-nya Nicole Slow banyak ya? Nicole Slow. Panggilannya Cole. Gak jelas kan? Panggilannya Cole. Yang paling bucin kalau udah pacaran sampai ngumpul aja susah. Gak ada sih. Kita ngumpul aja gak sih? Ya sih. Gak pernah kayak kumpul gara-gara mau bucin alasan. Soalnya kita udah ada jadwal bucin. Iya juga sih. Semuanya. Ini enggak sih bareng gitu. Iya, kayak yaudah. Ya udah kayak anjir ya. Kayak ya udah satu-satu perlahan ya. Mulai keluar Discord kemudian bucin. Kayak paham sendiri lah. Iya. Kayak emang quick days tuh kayak hari kita sama-sama semua enggak sih? Malam doang kok mau cabut ya cabut. Satu minggu bucin. First impression satu sama yang lain. Dari mana? Dari gua. Ya, dari mana ya. Itu satu belum denger ya? Kimi cupu aja. Soalnya nonton kita ya? Iya, soalnya gue nonton live-nya Dina deh kalau gak salah. Jadi waktu tuh gue lagi, kan YouTube tuh bisa kayak pilih live and game-game gitu kan. Terus gue liat Miss Purina lagi live Valorant kan. Kebetulan gue juga gak suka sama Dina dulu. Gue apaan sih gak sih kompor mulu deh. Itu dingin gak Kim? Dingin. Emang jujur-jujuran aja. Tapi emang benar gak suka. Dan gue juga udah ngomong sama dia, gue gak suka. Pertama kali gue kenal dia, gue ngomong dulu gue gak suka sama dia dulu gitu. Pokoknya dari Kimi dulu ya. Gara-gara gitu. Enggak, beda. Dari Kimi. Sebenarnya gue bukan gak suka sama Kimi sih. Cuma gue dengar cerita tentang Kimi. Jadi gue kayak, oh dia orang kayak gitu-gitu doang. Bukan gue gak suka sama Kimi, biasa aja sih. Kayak tapi setelah gue, terus gue juga mindset gue tuh, lo tuh cukup ya. Tapi ngomong. Ternyata gimana yang itu yang masalah? Bukan yang diceritain. Oh, gue kira lu aslinya cukup. Ya akhirnya ternyata gak gitu, kayak ya ada hobinya. Gue gak tau lah pokoknya, gak usah bahas. Terus abis itu ternyata setelah gue main sama dia beneran cukup. Enggak, canda, jago nembak sambil jalan. Jago banget. Kadang gue pengen gue fotoin gitu, terus kalau frek lagi tanding gitu. Cupuan gue emang. Cuma dia cupu. Lu ngerti gak sih gue cupu, tapi dia cupu, ngerti gak? Ngerti. Tapi lu lebih cupu lagi. Enggak, Kim gue bercanda. Kimi jago sebenarnya. Cuma dia tuh gimana ya? Tembakannya gak konsisten aja sih sebenarnya. Suka panik. Tembak gue. Ya. Itu doang sih. Sebenernya overall ya, Kimi paling sering berantem sama kita semua. Ya enggak, tapi berantemnya cuma kayak bacot-bacotan doang. Ya soalnya gue kesel tau gak sih gue selalu bilang karbom. Soalnya dia soal kalah gimana? Karena gue tuh paling ribet tau gak? Masih ingat tuh, tapi ya gitu lah, pokoknya pada berantem tuh Kimi.
Jadi dia tuh orangnya kayak mungkin karena dia lebih kecil juga, jadi bacotnya tuh lebih kayak nggak bisa diayak, ngerti nggak sih? Kayak nggak bisa mau ngomongnya belum yang pakai mikir gitu, ya nggak sih? Langsung ngomong aja frontal. Iya, iya gitu. Ya jadi orang. Ya tuh, itu cuma ngaku sendiri deh, frontal. Terus kalau sama Dina, sebelum kenal gue bener-bener gak suka anjing sama Dina. Gue bener-bener gak suka anjing, kayak aku sih ngapain. Sumpah. Ngapa kayak gitu dong? Jadi kayak waktu itu gue scream gitu kan. Terus dia bunuh gue terus pakai apa? Gak jelas kan? Padahal gue tuh gak pernah pakai AWP orangnya. Ya terus katanya mungkin lagi hari itu. Berarti lu aja yang cukup gerakannya, Mei? Emang cukup. Kan nanti gue udah ngomong gue cukup. Gue pengen ngatain gue lagi. Iya, gak apa-apa. Emang si bonbon dikasih tulang dulu. Terus dari situ, oops. Pas kenal, ternyata teman paling enak diajak tibah, Dina. Sumpah. Gitu. Sumpah. Gue kayak, gue pernah, kayak kita sering kan pergi gitu. Kayak gak sering juga sih, kayak udah beberapa kali sering pergi gitu. Terus, ada satu momen kayak, gue ngerasa freak, orang freak nih. Terus gue liat Dina, kita ketawa kayak dia tuh udah ngerti apa yang gue pikirin, tau gak lu? Kayak kayak gitu pasti sama lu lagi jalan. Iya, iya. Terus kayak rambut kayak liat lirik-lirikan kayak kalau cowoknya masih belum, iya, cowoknya masih kayak dia orangnya baik. Dia masih kayak iya kan, dia kayak gitu kan. Dia orangnya baik kok, ya emang gue gak bilang tuh orang jahat. Pasti kita freak aja. Pasti kita bro yang kayak apa sih? Terus misalnya kayak kita ketawa nih, cowoknya kayak bingung gitu, kenapa? Ya kayak, kalian kenapa sih? Kayak gitu coleknya. Terus pas pulang baru kayak ngomong. Iya, iya. Soalnya masih jelasin aja. Iya, masih jelasin kayak pas on the spot gitu loh. Tapi kalau sama Dina tuh lu cuma ngeliatnya kayak cuma kayak gitu, udah gitu. Terus itu Dina. Kalau coleknya pertama kali first impression apa ya? Oh, gue tuh bener-bener gak tahu. Gue tuh have no idea banget ya ini siapa. Jadi gue sebelum kenal pun gue gak tahu ada manusia di dunia muka bumi ini namanya colek gitu. Gue nggak tahu, jadi pas gue kenal pun gue taunya dia tuh orangnya kalem, terus baik hati, tidak sombong, rajin menabung, serta membantu orang tua, enggak. Pokoknya orangnya kalem deh, orangnya kalem. Setelah lo kenal dia, enggak kalem sih. Tapi kalau marah kurang ajar juga. Cerita. Sumpah, lo kalau udah nggak tahu sih, kayak orang sabar kalau udah marah kayak lebih dajal daripada iya lebih dajal orang yang suka marah-marah tau nggak lu kayak gue kan suka marah-marah, dia tuh kalau marah lebih parah dari gue marah ya. Jadi kayak gue udah tahu orang gitu terus sih gitu lah. Kimi silahkan, gue masih jelasin impression gue di nama colek. Iyalah terus aku ayo, semuanya kalau misalnya dari Medu ya jadi kan awal scream sama Mei nih taunya juga gara-gara scream dong. Terus kayak entah kayak kita ngeliat ngerekam mereka gak sih ya lihat rank mereka gitu. Gua tahu salah satu. Ya terus gua kayaknya oh gua add lu kan makanya kita masih friends kan. Nah terus gua lihat ranknya Mei nih kayak ya udah lihat. Jimo kan? Enggak cuy. Waktu itu waktu gua lihat sih nggak ada yang Imo. Masih diamond gua. Masih gold platinum diamond. Nah terus waktu main nyawa pakai cyber nih anjing cukup banget sumpah. Cukup gua mau nangis tau gak sih kalau misalnya ingat itu. Terus kan, sebelumnya gak sih yang dia selalu muncul di Praja? Atau sudah? Sudah scream. Sudah deh. Ya, sudah. Nah, terus ini orang mukanya muncul di Praja semua YouTube orang. Iya, kayak literally. Kayak di, dia kayak sogok YouTube gitu gak sih buat muncul di Praja semua orang? Iya, soalnya kayak gue nongol. Terus kayak pas kayak ngobrol, ada si Kimi ngomong kayak gue salah. Iya, gue ngomong, ini orang siapa sih? Ini siapa sih Medi Satria? Terus gue, oh, nongol juga di lu. Gue di gue juga nongol. Terus kita ngesak-sak ternyata dia diamond gitu kan. In-game-nya kemarin diamond. Kayak, oh ini yang kita stream kemarin. Iya. Terus akhirnya kita semua apa namanya? Apa uninterested gitu? Iya, uninterested. Iya, uninterested. Di channel dia biar dia gak keluar di brand kita lagi. Iya. Terus tiba-tiba ya udah dia masuk aja ke tim, cuman waktu dia udah masuk sih, gue biasa aja sih. Kayak enggak kayak soalnya emang kan awal kan main band dulu. Terus kayak ternyata, oh anaknya asik juga ya. Gue kira, ya maksudnya konek lah ngobrol sama kita. Iya. Kagak yang kayak sok asik sendiri, enggak. Sorry dah. Ngobrolnya asik jadi ya ya udah. Terus Kim, lanjut Kim. Udah gitu doang? Iya, udah gitu doang. Terus Dina? Dulu sih gue tau Dina gara-gara
gara-gara diceritain Ior, tapi maksudnya gue tahu dia, gue tahu Dina, gara-gara kan dia ceweknya ex-korek kan. Nah terus ya cowok gue juga tahu gue, maksudnya New Year juga kalian nggak pernah pergi bareng kan, jadi gue tahu nih orang. Nah, emang ada Agil? Ada. Emang ada Agil? Emang gue liat fotonya? Iya ada. Oh iya ada Agil, oh iya gue nggak ada lu ya? Ada gue. Terus, ya udah. Kalau gue tahu personalitinya Dina tuh berdasarkan ceritanya Iyo. Negatif positif. Jangan menilai orang dari cerita orang dong. Enggak, maksudnya gue jadi tahu personalitinya Dina tuh kayak gimana. Maksudnya kan gue belum kenal dia kan. Jadi ya gue ada gambaran gitu lah dari cerita Ior. Tapi banget. Itu gue tanya ntar aja deh. Iya. Udah tahu kan? Tapi kan lo nggak bisa tahu personality gue dari situ lah. Iya, lo nggak boleh menilai orang dari cerita orang dong. Kan gambaran nih sih. Iya, gambaran ya. Maksudnya kayak sih orangnya kayak gini gitu loh. Ya udah lanjut terus. Durasi. Durasi. Terus akhirnya ya udah kenal Dina kayak ya udah kayak gue sebenernya kayak gue kan gue tahu ya gue paling kecil gitu. Jadi gue kayak dulu awal baru kenal ya gue malu-malu gitu. Kalem-kalem gitu lah, jaim-jaim gitu. Terus kalau Nicole pertama kali tahu gara-gara main bareng. Nah terus gue jujur aja dulu gue kayak nggak terlalu suka sama dia, cuma maksudnya parah banget cuy, nggak terlalu suka main sama dia. Tapi gue ngomong si Nicole nih orangnya baik loh. Maksudnya bukan baik loh, maksudnya ini orangnya baik sebenarnya, cuman mainnya agak ngebet aja dulu. Iya, soalnya awal banget main. Iya, awal banget dia emang main set sih, tapi emang baik itu, emang ya emang sampai sekarang juga baik. Iya baik, emang nggak kayak main. Jangan dapet gue lagi. Canda Mi baik kok. Terus lanjut Dina. First impression Mi ya sama ya kayak tadi ya. gue pernah kan nonton YouTube dia kan. Gue kayak oh ini maksudnya kan gue tahu ini yang kita stream bareng. Terus kayak gue nonton soalnya lu pernah ketemu Kevin lagi kompe, ketemu musuh-musuhan sama dia. Gue lagi live ya. Iya. Terus kayak viewer lu juga komen di YouTube dia kan. Terus kayak gue nonton kan. Gue kayak liat, oh ini emo, tapi ini pas kemarin scan kok cupu banget. Gue mikir gitu kan, bottom, padahal temen-temennya ranknya di bawah dia gitu. Mikir gitu doang, terus kayak ya udah sih gitu doang. Gue cupu guys. Tapi ternyata ya gak secupu itu lah. Paling mungkin gue rasa itu pas itu dia cypher-nya lagi lagi hal-hal yang katanya kena operator juga terus mungkin ya. Sorry Din, rank jago dan kalau Kimi ya, lu kalau denger yang jelek lah ya dari dia ya. Sama awalnya juga enggak suka, tapi ternyata bukan itu yang terjadi. Gua bingung enggak sih kayak orang-orang tuh ngatain gua ya. Tapi itu gua ada buktinya gitu loh. Jadi gua kayak pokoknya ngatain gua gini. Lu baca aja ceknya. Gua sih ada aja orang kayak ngomong gitu. Ya. Enggak logis tuh mereka bikin cerita loh. Bukan kayak presentin ceritanya, tapi bikin cerita. Lu kan kayak. Dinernya colek. Colek juga sama. Awal-awal main bareng sih awalnya gue biasa aja. Cuman kayak setelah beberapa kali main gue kayak, kok dia gak ada membrik ya? Gitu gara-gara gue ngomong gak sih? Iya. Terus gue kayak, iya sih gue juga lihat juga dia kayak ngegul mati baru nembak gitu. Terus kayak abis itu kita sempet kayak gak mau main sama dia kan? Kita sempet gak mau main sama dia. Cuman kayak, abis itu kayak yaudah lah gak apa-apa lah gitu. Kayak main-main doang. Terus kayak abis itu udah enggak. Jadi yaudah lanjut main lagi. Terus sampai sekarang ya enggak. Sampai sekarang ya. Malah dia maju duluan tuh. Iya, sekarang dia yang entry. Iya, sekarang dia entry-nya. Iya. Terus colek. Colek. Keming. Riming. Gue juga enggak tahu anjir Misha. Cuman semenjak scream terus kayak si Kimi juga suka ngomongin gitu. Terus si kita pernah kasih lihat live-nya si Mei yang dia lagi nembak pakai ghost display. Iya, sabun banget. Itu kayak kok enggak salah dia lagi live ya. Iya, dia lagi live. Live biasa ya. Soalnya waktu itu kita kok enggak salah kayak kita lagi mau nyari-nyari satu juga enggak sih? Kayak lagi mau mikir kan lagi siapa ya lagi siapa gitu. Buat ke tim kita. Terus gue lagi nonton live dia terus kayak untung gua ngajak gua dulu gua masih sabun. Iya dulu kayak orangnya lewat doang enggak lihat. Iya. Jadi kayak ngetep gua gitu. Tapi kan yang terlanjur. Terus gua kayak kirim kan ke grup gimana ya gua kayak pengen narik dia cuman dia aja begini gua kayak mikir-mikir tapi kayak makin ya orang makin lama udah gua lah ya. Kecuali ke Kimi. Enggak, kalau lu tuh first impression gua ngeliat muka lu kayak rada belagu gitu.
Iya. Gue kayaknya kita kayak gak suka lihat dia di homepage-nya. Kita sebenarnya mukanya emang iseng aja kali. Emang mukanya sama. Dia berdua sama-sama sama sih. Iya. Apa nih? Ngomong itu. Kayak kalau first impression gue ke Kimi, gue juga tahu awalnya dia gak gitu suka sama gue. Emang ya, ternyata anjir. Oh maksudnya pas gak mau main Kimi tuh ya, orang yang paling kelihatan kalau gak suka sama orang. Iya. Sumpah, dulu kan paling kelihatan si Optips ya. Aduh, gue juga ngakak aja kalau ikut si Optips. Eh, kita harus main lagi sih, jujur. Gue pengen main lagi. Terus, dulu tuh gue kayak mau main kan bareng. Kayak soalnya diajakin juga gitu, mereka yang ngajakin anjir. Terus kayak lu beli, mahal banget. Bahkan demi beli anjir buat main sama mereka. Si Kimi kayak, gue bilang kayak, Kim gue boleh add aja lu. Gue gak diladenin anjir, maksudnya parah banget. Tapi waktu si Optif tuh gue kasihan emang lu, karena lu beli mahal. Jadi gue kayak ngajak lu main. Kayaknya dia gak denger gue. Kayaknya dia gak mungkin. Terus aku. Kayak gue dari situ kayak mau follow IG lu kayak takut anjir. Karena gue tuh gak suka lu main Valorant. Iya, tapi kan maksudnya kayak kelihatan lu tuh gak suka gue gitu kan. Terus kayak gue tuh kayak ngeliat muka lu juga kayak gitu dah. Cuman yaudah lah gue follow aja dah, bodo. Terus di-follow. Bawa memang dia parah. Oh anjing, kalau misalnya first impression sama Kimi ya. Gue tuh pertama kali banget tau dia tuh lihat di Instagramnya Kevin. Kevin follow lu kan? Terus gue kayak, dia ini siapa? Terus kayak, oh gak tau sebenernya. Terus gue kayak, follow. Posesif. Foto sih kayak ya udah kagak gue suka unfollow juga, cuma kayak ini siapa gitu. Dari itu dong. Halo Dina. Oh, dulu gue kan main CSGO sama teman-teman gue yang dulu. Terus gue tuh main MM kan. Sempet tuh satu game ketemu sama lu. Oh iya. Excuse me. Sama beberapa lagi. Terus gue dibantai dong pasti. Terus habis itu pas lagi gue mau tim lo apa dulu? Iya anjing. Kayak gue tuh dimainin sama si Kevin tau gak sih? Pas lagi mau defuse di cage sih, gue inget banget di side A ya? Ke B kayaknya. CS apa Valo nih? CS. Gue mau defuse si Kevin tuh main cucuk-cucuk gitu tau gak sih? Yang di tembok gitu yang jauh. Terus habis itu gue jadi dilema kan, kayak gue mau defuse atau mau kill dia. Terus bomnya udah meledak, terus gue udah lah kejar dia. Abis itu si ini, si 12 ini dikasih tau kan, oh itu ceweknya kira tuh 12. Gue bilang, oh cewek. Gila, iya ceweknya surat. Terus dia tuh bacot banget anjir di all, kayak bilang, just defuse already, WTF, begituin anjir. Gue kayak di chat all? Iya di chat all sama gue? Iya. Gue kayak, anjir lu banget sumpah. Iya kayak, just defuse already, kayak what the fuck banget anjir di cewek. Gue pikir kayak, abis itu gue toxic banget. Abis itu gue tanya dong ke temen gue, itu siapa sih namanya? Dia bilang, Dina kalau gak salah. Ya gue search dong anjir Dina. Keluar nih mukanya, gue kayak, gak heran. Juga saya tuh nyebelin banget anjir dulu. Sebelum gua kenal dia ya, tapi pas udah kenal. Anjir sumpah Dina ketika gitu. Iya anjir gua inget banget. Makanya gua waktu itu di situ enggak suka sama gua sih. Gua daripada gua sih. Emang gua suka iseng. Yang notabene gua dikatain toksik, lu lebih toksik dari gua sih. Kalau emang gua lagi mau toksik sih, gua toksik aja sih. Gua bodo amat tapi sedih banget. Yo, sedih banget coy. Soalnya gue pertama kali si Kevin ya? Iya, gue pikir kayak itu parah banget ya. Baru pertama kali gue sumpah orang mau defuse dipaksa sama musuhnya. Iya, sumpah. Cewek lagi pelaku gue. Soalnya kan mungkin gak tau ya, gue bener-bener gak inget. Iya, gue bener-bener gak inget soalnya itu maksudnya kayak ya mungkin gue banget sih. Iya, mungkin maksud gue kayak ya lu tau lah si Kevin mau mainin lu udah defuse aja. Gak tau, gue bener-bener gak inget sama sekali aja itu. Udah tuh dari situ gue kayak lagi gini. Terus lanjut, apa lagi? Terus udah sih pas udah kenal, nyata emang orangnya bolos banget. Gue nyolot cuma sama orang yang udah kenal. Ini si Nita nih, poin gak jelas mau numpang jualan boleh gak, Din? Nit. Eh, Nita, ini gue ngakak sih buat lu doang ya. Jelas, tolong. Tolong, Nit. Tolong, gue minta pertanyaan. Iya, itu pertanyaan, cuman jangan. Jangan gitu pertanyaannya. Numpang jualan. Ya udah, gitu aja sih dari kita hari ini. Terus kalian bisa request juga, kalian mau kita bikin konten apa lagi, atau yang bareng mereka, atau yang gue sendiri, atau gimana, dan terserah lu pada.
jangan lupa juga like, comment, subscribe, share ke semuanya. Terus komen juga di bawah gimana tanggapan kalian tentang video mukbang kali ini, karena ini gak mukbang sih sebenarnya, lebih ke kayak kenyang soalnya. Q&A makan bareng. Iya, bener banget. Jadi kayaknya gak jadi mukbang dah nih konten namanya ya. Terus ini ayamnya kita pasti gak bakal buang lah, anjir, sayang duitku ya uang lah, gila. Gak mungkin. Ini bisa buat itu loh yang kayak giveaway. Oh iya, nice. Iya, bisa kita lihat resep-resep gitu. Hah? Ayam di giveaway, Cok? Oh, kocak. Kuat-kuat banget. Show, guys. Din. Masalahin banget. So, dari kita hari ini gak jadi mukbang, berarti cuma konten makan bareng sama Q&A. Udah sih gitu aja sih. So, thank you so much for watching. Gua Mei, Chole, Kimi, dan Gino. 5 detiknya bareng-bareng. 5 detik. 1, 2, 3. Dah. Bye semua. Bye.